perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina akan jatuh pada tanggal 1 Februari tahun 2022. Dalam perayaan ini ada tradisi keluarga Tionghoa saat Imlek yang unik. Salah satunya yang sering biasa kita lihat di Indonesia pastinya warga keturunan Tionghoa mendekorasi dan memakai pakaian yang serba berwarna merah. Ternyata, dekorasi dan pernak-pernik dengan unsur warna merah adalah salah satu tradisi perayaan Imlek sebagai lambang kemakmuran dan keberuntungan. Selain itu, warna merah juga dipercaya dapat mengusir iblis atau hewan mitologi yang muncul saat perayaan Tahun Baru. Masyarakat Tionghoa percaya kalau ada makhluk gabungan singa, kuda, dan kerbau bermana Nian yang senang mengganggu manusia. Terutama anak-anak, makhluk yang kerap muncul di awal tahun ini takut dengan warna merah. Tak heran jika warna merah kemudian tidak pernah absen memeriahkan rumah-rumah saat Imlek. Imlek merupakan tradisi keturunan Tionghoa di mana masyarakatnya merayakan tanggal 1 pada bulan 1 dalam kalender lunar.